alamin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, idza asabathu musibatun sabara. Baru yang pertama kunci syurga syukur. Kemudian yang kedua kunci syurga Allah, idza asabathu musibatun sabara. Yang kedua adalah tiang bulgum sami lamut dait musibah bersabar. Yang pun tersebut oleh dalam Al-Qur'an wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap bulgum sami diberikan beritakan kasih berita gembira pecemoh dengan sabar sabar. Kemudian karena dengan sabar sabar niki maka tiap bulgum sami akan diberikan balasan yang tidak bisa dihitung oleh tiap bulgum sami dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih elek mangkin niki banyak luwek gati mudait musibah. Marak pengajian ayahanda al-mukarram tuan guru, biasa beliau lamun acara pemakaman beliau menjadi takziah dik tahun dik lupa HP untuk merekam. Termasuk beliau niki paling demen ke dengar ceramah. Ayahanda banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, besan beliau waktu pemakaman diracem pirang. Apa besan beliau makin niki bukan hanya musibah arah sekik mudait musibah, bahkan lima macam musibah mudait. Tersebut oleh dalam Al-Quran nika bahwa tiang bulgum sami akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah. Saat pertama khauf, takut. Lebih-lebih makin niki kenyaka lalu takut. Al-khauf wal-ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat. Lima macam ujian Allah oleh tiang bulgum. Dan ujian Allah niki beda-beda. Lagu bahasan ayahanda apa bahasan beliau lagu makin niki zaman niki jak selimaan perasa-rasa jak mau dait musibah salima. Saat pertama khauf rasa takut. Makin niki selaku dengan takut. Takut isi nabi, takut isi penyakit virus sak makin niki kenyekal untenar. 2 tahun sawaliwat ingat tiang waktu haji. Kebetulan tiang berangkat haji 2 tahun yang sudah lewat. Begitu 1 minggu di Mekah datang gempa. Masih diingat waktu gempa? Lagu lamun keluarga niki gonjong ja alhamdulillah dinara sa napiaran dinara sa sida badik gedeng sida balik dinara nggih dinara sa rata-rata alhamdulillah lamun keluarga elek bagian dayan gonong ja luwe sa dait musibah bahkan luwe keluarga sa meninggal waktu gempa napi isin pemerintah waktu niki pemerintah mengatakan ketika gempa apa isin anjuran pemerintah den kanggo elek dalam balik mbetau ta luah balik. Waktu gempa, ibu-ibu, gempa datang, dengkanggo elek dalam balik, luah balik, pindah kemah. Layak waktu gempa. Yang pun arak batur piran waktu gempa, mulai yang merari, musim gempa, borongan merari. Wiwi yang merari. Kan? Maka ketuan, kembik menjak merari, wiwi, angka kena BMKG. Ini. Apa kena BMKG? Batal menikah karena gempa. Jadi waktu gempa nikah, nabi anjuran pemerintah, dengkanggo elek dalam balik. Harus sugul balik. Makin menundatang corona niki, napi anjuran pemerintah det kanggo elek luah balik. Mbetau dalam seandain, gih. Seandain dua musibah niki datang bersamaan. Mbin gempa, mbin corona, mumbet lah ibu-ibu. Kubur gonjong doang, deh. Niki dia belum saya jerit. Andin nek datang gempa, ya Allah tekicah. Nikilah ruan buktin kasih sayang Allah. Bahwa tiap bulu masih tekanan ni sidi sidi Allah. Andai Allah buikan milik kita emati batu lombamu. Datang gempa, datang corona di waktu yang bersamaan. Paden tuan datang, jelun bareng, jaman bareng. Tok bengan, tok menek tok bengan. Itu sebabnya tiap bulu sami. Nikilah ia ruan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ampun rajin bersabar. Kemudian beliau mengatakan kunci kita elek mangkin tiang ambil lagi pengajian beliau di waktu di pujuk terakhir tiang iring beliau waktu acara Hiziban Akbar sebelum puasa di pujuk iring beliau sebelum puasa acara Hiziban di pujuk ia tok iring terakhir beliau waktu niki beliau berbahasa makin niki paling bagus cara adit sak selamat isi virus niki basen beliau wah tak tersebut oleh dalam Al-Quran wasta'inu bisabri wassalat tiang bulgum sami etunas tolong oleh disiri Allah sak pertama dengan cara sabar. Kemudian et rajin sembahyang. Et rajin tiang bulgum sami sabar et rajin sembahyang. Manikilah tiang bulgum sami. Yang pun waktu
waktu puasa arak berketuan arak baik batur sak berjorak-jorak elek WhatsApp arak dengan berketuan batur lomba ustaz kira-kira surat napi yat amalang elek puasa ni mumpung bulan Ramadan kira-kira surat apa yat amalang ada sak selamat isi corona. Apa jawaban? Surat dari pemerintah. Surat dari pemerintah. Tersurut dendek segala segala lalu. Lamun tersugul lalu kecuali dalam keadaan arah hajat ya pun sugul. Lamun tuah sugul lamun tulik dendek lupa bisa bisa ima. Ya pun berumun batur lombok macam let ngayu tersurut doang bisa ima lagu nasi darah sugul lo ni tu. Biasa lamun tersurut bisa ima berarti kena tersurut mangan tu. Lagu akhir ya tersurut bisa ima ure tu. Anikilah ruan musibah yang tiang pulgum sami hadapi. Sebabnya tiang pulgum sami itu surut rajin-rajin bersabar. Bahkan luik dampak. Berdampak macam milin berdampak makin niki. Bahkan arak tuan guru juga sahabat tiang. Beliau buka wallet. Menghabiskan 150 juta. Kurang lebih untuk membangun wallet doang. Balin wallet doang karublahan juta. Sembit. Sedemah datang corona. Lema aja, bekarung Tuhan ni aja hasil wallet tu ni. Maka maka begetuan wek berembe arak ruan tain wallet, alhamdulillah tain belincek doang ni. Ini kira sebab corona. Itu sebabnya tiang belum sami et rajin bersabar. Dan sabar niki banyak tingkatan. Dan disebutkan di dalam syair Arab as-sabru kasabri murun fi madaqatihi, lakin awakibuhu ahla minal asali. Saran sabar niki ibarat buah sabri. Murun fi madaqatihi pahit waktu terasa ay pertama. Lakin awakibuhu ngoneng-ngoneng terasa ngoneng-ngoneng tekelo risik pulunggo ngoneng-ngoneng lebih manis daripada madu. Begitulah sahabat, memang pertama pahit. Lagu lama-lama ada hikmah di balik musibah nika. Arak doang hikmah di balik musibah. Amak kake tebilin merari isi inak kake. Tebilin merari. Amak kake tebilin meninggal isi inak kake menangis. Lagu arah hikmah, apa hikmah? Maun menarik mah. Nah, ini tidak ada hikmahnya. Yang pun marak cerita arak dengan lalun tukak seninan elik kubur. Maka-makaan tersugulang kurung batang jenazah tersetop isi semaman. Dok juluk dendek tamak jasad seninan elik kubur adik elik atas juluk. Maka-makaan mulengkak jasad seninan. Mulengkak telu kali. Lengkak. Bingung dengan tuku bertumben kedait dengan lengkak jasad seninan teluka dua kali. Maka makan begetuan selesai ngubur engkebe lengkak seninan teluka kali baru elek kubur. Ia wasiat seninan kelai. Apa wasiat seninan? Lamu mile merarik malik langkahi dulu mayatku. Oh iya dan kena. Ani kita ni cerita tertunda tunda Allah Allah. Khabar dah. Ani kita belum saya jadi musibah. Itu sebabnya sabar. Wasta'inu bis sabri. Tiap ulum sami dunas tolong. Ele disidi Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersama-sama bersabar. Dengan ujian sabar. Et rajin-rajin mengucapkan istirja innalillahi wa inna